Minantama Peting Bagantina tahun 2018 ke 2018, masyarakat di Kota Cimahi mapak eta peting secara basajan. Masyarakat riumumpulung di alun-alun Kota Cimahi turta ngaluhan tablik akbar jeung doa babarengan di Masjid Agung Cimahi. Peting Bagantina tahun di Kota Cimahi tembong basajan tur hidmat. Warga riumumpulung di alun-alun Kota Cimahi, Bandungan tausia tur ngadarunga babarengan di Masjid Agung Kota Cimahi. Kembang api oge ukur saeutik anu tembong tur laleutik. Di jero Masjid Agung, warga Cimahi muhasabah tur tadi heuleutan ku ngagalindengkeun solawat Nabi. Eta ketak teh disorang lantaran rea musibah alam anu karandapan dina tungtung tahun 2018 kamari. Turta pamarentah ngageuing ka masyarakat sangkan teu kamalinaan ngareuh-reuh bagantina taun. Kapolres Cimahi nandeskeun peuting bagantina taun di wilayah hukum Polres Cimahi lumangsung kondusif, tursa memena masyarakat geus diperdi aub dina kagiatan ngadua babarengan. Pengamanan tahun baru di wilayah hukum Polres Cimahi, alhamdulillah kami sampaikan relatif aman dan kondusif. Untuk personil yang terlibat dari Polres sendiri sebanyak 691 personil. Bila digabungkan dengan TNI, Polri, instansi terkait, sebanyak kurang lebih 1.192 personil untuk mengamankan perayaan tahun baru ini. Wali Kota Cimahi ngaluhan eta kagiatan nembrakeun, pihakna geus ngageuing ka warga sangkan ngareuh-reuh peuting bagantina taun kiwari secara basajan tur teu kaleuwihi. Dari kemarin kita sudah himbau khususnya kepada para orang tua, masyarakat untuk merayakan pergantian tahun ini dengan tidak berhenti. Jadi jangan kami anjurkan dan bahwa seperti itu. Jadi, karena memang kalau memang sudah ingin merayakan pergantian tahun baru ya rayakanlah dengan biasa-biasa saja. Dina peuting bagantina tahun patali marga di sajumlah lalawak di Kota Cimahi tembong pagegeut. Sanajan kitu petugas di kepolisian katut di sub Kota Cimahi sateka pola ngamankeun patali marga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.